Hai, selamat datang di Pokemon Favorite Randomizer Nuzlocke episode 3 sama gue Kemal dari Pika Squad Films. Dan ya, tadi di episode sebelumnya kita telah berhasil mengalahkan gym leader tipe rock, yang S-nya ternyata adalah karakter yang bukan rock sama sekali. Dan ya, kita lihat di sini Pokemon kita sekarang ada ya, Nicki Minaj, si Jinx. Aku leveling sampai agak over level 20 dan level 21 karena selanjutnya Rock Tunnel mungkin namanya lho. Pokoknya gua dan akan banyak trainer di sana ada. Lebih baik kita siap siaga dibanding kehilangan Pokemon ya kan? Setuju. Oke. Ada Jinx dengan ya itu tidak terlalu banyak berbeda. Tidak ada yang berbeda malah sama sekali. Lalu kita ada Joey, Ratty Cat yang sekarang sudah menjadi Ratty Cat. Starter kita top percentage Ratty Cat sekarang. Dan sekarang dia belajar Hyper Fang di episode sebelumnya dan tidak belajar lagi. Dan dia leveling di level 20 gitu lupa. Dan satu lagi adalah Pokemon yang baru kita tangkap di akhir episode lama. Nidoran cewek namanya Dora sekarang sudah menjadi Nidorina, dan setelah mendapat Moonstone kita akan menjadi Nidoqueen. Dia belajar Poison Sting dan Bite dan Double Kick kalau nggak salah. Nah sekarang dia sudah level 21 dan ya, jadi kita sudah siap, kita cek dulu. Oh, potion kita sangat sedikit. Bisa dibutasi tiba cewek. Berikan aku potion. Oh, kita cuma bisa beli 1, 2, 3. Kayaknya cukup. Tunggu, kita ada pokeball gak sih? Ntar kita gak bisa nangkep pokemon lagi. Oke, kita ada 3, semoga cukup. Nah, kita bisa nangkep pokemon di Rock Tunnel. Bener kan di Rock Tunnel apa ini? Sorry apa, agak lupa. Sebenarnya sangat-sangat lupa, tapi ya. Ya. Oke, Oh, kita belum lawan ini. If you touch me? Hah? Kau lihat aku ngadap sini dan bagaimana cara aku menyentuhmu? Tolong jelaskan. Dan randomizer jangan lupa, jadi bisa saja dia punya Pokemon-nya. Last Robin otak juga. Last sebelumnya kita lawan punya Celebi dan Regice modelnya legend. Sekarang dia punya Jirafari. Oke, itu cukup normal. Gua Minaj. Dan kayak 6 level di atas, sip. Oke. Powder Snow. Semoga Minaj belajar tipe serang tipe S yang lebih bagus ke depannya karena Powder Snow terlalu confusion. Nggak tahu jenis itu tipe psychic juga. Satu udah last water. Lebih cepatin aja. Tidak guna. Last Robin. Apa dari dulu? Apakah aku yang menyentuhmu sekarang? Root 4 is... Oh iya, saja Moon, ya ampun. Aku ngerasa, aku episode sebelumnya bilang Dark Cave dan tadi aku bilang Rock Tunnel, kalau ternyata Moon. Oh, gapapa. Okay, jadi... Oh iya, di Moon kita akan mendapat Moonstone. Kalian tidak menyangka itu kan? Di Moon kita mendapat Moonstone. Siapa yang menyangka? Kiranya di Moon kita dapat Water. Sudahlah. Okay. Yang si Rute yang sama. Kamu mau bertarung? Will, I better take a rest. Run. Run? Oh. The tunnel from Charon took a lot out of me. Charon, kita akan menghadapi Mystic. Oke, okay, mohon. Jadi kita sekarang akan... Ya, kita langsung saja mungkin. Oh, Rute 4. Tunggu tuh. Kita bisa menangkap Pokemon di sini. Tapi di sini tidak ada. Oh, wow. That's the boulder bed you got it from Brock, did you? Yeah. Keren, kan? Brock is cool, he's not just though, people like and respect him. I want to become a gym leader like him. Dia pembohong sebenarnya, dia bilang dia punya tipe rock, padahal dia punya Arbok tipe ground, poison, dan character yang tipe grass. Kamu mau menjadi pembohong seperti dia? Silahkan. Tidak. Serah tadi. Semua orang punya boleh punya cita-cita. Hey! What, I trip over a rocky Pokemon Geodude? Normalnya di Moon kita akan ketemu apa? Ya, benar. Zubat, kau tidak akan menyangka itu kan? Dan Geodude, tapi karena ini randomizer, kita berharap ketemu sesuatu yang lebih keren.
Keren. Ingat nanti kita juga bisa menangkap Pokemon dari tempat. Dan Pokemon pertama yang kita temui di Mount Moon adalah Pokemon pertama kita temui di Mount Moon adalah Yes. Dan dia hanya level 8. Oke, worth it dong. Kita bisa punya starter yang normal di sini. Wait, Olive nggak bikin paralysis ya? Bubble, Howard, Togar, Sunkong, no water gun. Kita Olive sampai karena... Oke, paralysis akhirnya. Bubble, the almighty Bubble, yang sangat kuat. Lihat damage. Ya ampun. Oke, sekali lagi. Jangan bunuh, oke. Sip. Dan Pokeball go. Kan kayak gini nih, malas banget nih. Please jangan buang Pokeball. Ayo tangkap. Kok kenapa tidak mau masuk? I don't know, please. Aku hanya punya satu Pokeball lagi. Please tertangkaplah, please. Bombol, yes. Sebenarnya kita tidak akan menangkap Pokemon apa-apa di Mount Moon. Jadi kita akan bisa Pokemon, dan kita tidak bisa menangkap apa-apa lagi di Route 4. Why? Kenapa kau tidak mau ditangkap, Marshall? Kayak apa kau? What? I'm waiting for my friend to find me here. Apa kau sedang mencari kumpet? Berbahaya sekali mengetok untuk kesini kau. Mana tuh besar? Lost Iris. Nyinkanda. Kayak standar. Jadi kita mesti 6 level di atas. Jadi tidak ada musuh bawah. Tapi tidak ada musuh. Ini aja akan menghabisi. Dan udah. Oh, sengaja levelnya sampai sini karena Misty kan punya aslinya punya Stardew level 20 dan Stardew level 22. Jadi untuk persiapan dari sekarang. Karena di Brock saja kita sudah kehilangan Shedinja. Oh, the Velosol. Ini juga bagus. Jadi kita ada level. Ini jalannya kemana ya, lupa. Kalau nggak salah ke kiri. Oh, Suspicion men are in the cave. What about you? Kau sama-sama mencurigakan tau. Dan kau bug catcher. Kenapa kau bug catcher di gua? Harusnya kau nangkap di... Oh sorry. Kau nangkap serangga di... Yuk, serangga tidak ada di gua kan? Tidak ada. Serangga harusnya ada di rumput dan sebuah rumput catcher kan. Dan kau keluar wheezing. Kau bukan bug catcher. Kau sialan, kau poison catcher. Ngomong bina cekranya hangalannya. Penap. Lovely kiss, biar aman. Oh tunggu, Wheezing bisa self-destruct. Oke, untuk saja kita langsung bisa menghidupkannya. Cepat tentu saja. Oh, there's snow. Oh, langsung. Please jangan. Aku udah takut dia tadi bakal self-destruct. Dan oh, there's snow sekali lagi. Akan menghabisi Wheezing. Wheezing secara juga level 21, yay. Double slap. No. Ada perlu buka dulu. Damage. Tunggu. Oh, Nidorina ada baik. Come on, Nidorina. Alright, mana? Kok tidak ada Mega di sini? Kau belum punya Mega di sini? Kau bisa pakai lemah di sini? Sebenarnya Mega Banette juga tidak sekuat ya. Clan Attack, Mega Banette sangat kerusuk. Mega Banette mungkin dipakai sebagai suicide lead ya, ampun bahasa Inggris terus. Oh, kita salah jalan, bagus banget. Ada item. Caterpie. Kok harusnya di Viridian Forest? Oh, mungkin karena itu bug catcher pergi ke sini karena Caterpie di Viridian Forest sekarang ada di... Oh, ada Beedrill juga tuh. Semua serangga yang di Viridian Forest sekarang ada di Rock sana. Itu juga masuk akal. Kenapa ada bug catcher di sini? Jadi kita dapat tem Movement of the Slot. Oh.
bagi informasi TM, semua TM di sini dirandomize tempatnya, jadi mungkin itu kalau nggak salah apa ya, lupa. Pokoknya itu sesuatu yang lain, kita dapat other slot sebagai gantinya, dan other slot sungguh-sungguh move sangat tidak berguna. Nggak perlu, sangat perlu repel sebenarnya. Oh ya, Moonstone, dan saksikanlah kebangkitan. Kebangkitan, saksikanlah kebangkitan Nidorina menjadi Nidorina. Congratulations, Nidorina evolved into Nidorina. Dan semoga body slam. Okay, itu sangat keren. Yup, tentu saja body slam, scratch, nice, scratch. Oh, body slam 85 scratch. No. Jaya, aku ganti baik. Aku salah klik ya. Dan bite yang sangat berguna sekarang keganti dan scratch mesin. Oh, ada kerja fire sini. Dan fire ngomong-ngomong sudah hebat sebelum dapat mega, tidak seperti banyak Pokemon yang lemah sebelum dapat mega. Cara padamu kagaskan, kau sangat lemah tanpa mega dan aku membencimu. Misalnya di kompetitif orang hampir selalu bawa Kangaskhan, Mega Kangaskhan, dan itu sangat sangat memuakkan. Karena Mega Kangaskhan emang susah sih dilawan, tapi orang terlalu mainstream bawa Mega Kangaskhan. Berhenti ngomong kalau kompetitif battle di extended yang sekarang kita. Hey Grand Rocket, we're pulling a big job here. Get lost, kid. Oh, dia pernah kasar pada gua. Akan menjadi Pokemon Master suatu saat, dan dia punya Lota. Wow. Dan ini mix jalan benar. Mix jalan. Sip, halo. Tes. Oke, masuk. Hai, oke, halo. Jadi oke, kita lanjut lagi. Kalau lebih baik kita ganti ini dengan Minaj, karena Minaj punya serangan tipe Ice. Oh, dia punya Astrodis, sangat mengerikan. Astrodis sangat tipe Drag yang sangat sangat lemah. Apa ada Astrodis betul ya? Aku nggak tahu apa Astrodis. Punya Blastoise, ya ampun, kau sebagai Grand kau terlalu hebat. Oh, sampai kita keluarkan starter kita, top percentage ready cat Joey. Pokok Mega Blastoise kalau tentu saja tidak akan tidak ada Mega di sini, dan kau lemah Blastoise. Oh, dan kita 10 level di atas. Kita over level, tapi sorry, ini persiapan untuk Misty. Maafkan aku kalau itu. Kalau kita terlalu over level dan tidak ada yang mati. Oh, Wizard. Kadang-kadang, oh Drill Pack tuh main. Kadang-kadang orang yang main yang nonton Nazok tuh ngomongnya, kenapa tidak ada yang mati? Kenapa Nazok tidak ada yang mati? Hal inti Nazok adalah jangan sampai Pokemon kita mati, tapi orang pengen lihat ada yang mati. Nah, orang sangat aneh. Jadi ya, tangannya yang mana sih lupa ya? Tangganya yang mana yang... Terlalu banyak Pokemon di sini. Bug Catcher, apa yang kau lakukan? Soalnya kau menangkap semuanya. Cutter, pinggir kau. Oke, ada waktu untukmu. Oke. Oke, ini jalan masalahnya. Dan ada Medicat juga. Good. Kita perlu Rappel. Harusnya kita beli Rappel. Apakah sudah ada Rappel? Ini kan sih. Ini kan sih. Udah. Kita ngecek. Ah, fuck.
Iya beda saja, aku tidak bisa menangkapmu lagi. Aku sudah menghabiskan pokeball kepada War Turtle sialan itu yang tidak mau ditangkap dan... Iya, revive. Kita tidak bisa pokeball revive. Ada Milouki! Wait, ada pokeball keren yang tidak bisa kita tangkap. Oh, ada Cyndaquil. Aku ingin semua starter itu. Hey, apa yang kamu katakan? Little kid shouldn't be messing around with grown-up. It could be bad news. It could be a bad news. Tadi itu bukan. Dan... Sandi kita masih punya bite. Sampai aku udah bisa nyerangnya. Sandi kita masih punya bite. Tunggu. Dewi tidak punya serangan tipu. Apapun yang bisa menyakiti Duskull. Serangan Joey semua itu normal. Wow, Lia. Let's go, kau sangat keren. Let's nerf keren sih, dokter. Oh, next set! Oh, oke, oke. Aduh, sebentar. Stuntler. Karena lo tipe normal kan? Sip, Mandora. Hidup. Dan intimidate. Oh, God. Tapi, kirain bakal mati. Dan kupis, tackle, seriusan scratch. Yang harusnya diganti dengan body slam, tapi kita mengganti bite. Fuck. Ini jalan yang benar gak sih? Oh, udah lupa. Sendak ke aku juga mau. Ternyata di sini Profesor L menangkap semua starter yang dia bakal mungkin. Shinja. Maafkan aku, kau ada di tangan Brock. Oh my god, ada golem disini. Oh, Moon ternyata penuh kekuatan. Sekolah sedap. Aku tidak bisa menangkapmu sindak. Oke. Wih, Team Rocket shall find the fossil. Reviving Pokemon from them will earn us. Yup. Hip reaches, ampun bahasa Inggris gue sangat jelek. Huge reaches. Hip Rocket juga mutlak coba ya. Hello, kita harus sembuh. Gak usah, udah sama ya. Wow. Bola terlepas. Flygon. Itu dragon pertama kita lihat ya. Kenapa Flygon tiap dragon dokter ya? Hyper perfect. Set attack, ya ampun. Oh, Flygon. Oke, okay. Itu Fan attack. Serangan 100%. Oh, oke, okay, tiba. Sip. Hampir level up. No, I'm mad. Tapi kau sudah kalah. Mau mau apa? Ada sesuatu sih. Fuuuuk. Milaje, kami tidak bisa menangkapmu. Minggir. Oh ya. Oh, kita harus menang. Ayo, ternyata Groudon tertidur di sini. Tuh bapak berarti dia timak makan pergi ke sini untuk membagikan Groudon. Oh, drop dari Groudon. Timak makan ke sini sebentar lagi. Dan hey, hey, stop! I found this fossil. They're both mine. Dan kita akan bertarung dengan dia. Sebenarnya aku ngerasa kalau dia membutuhkan dua-duanya maka dialah yang paling pantas memberikan dua-dua di sini. Tapi kita datang seperti bos, lalu mengambil fosilnya dengan mudah. Hahaha, poison point. Oh, speed boss. Mau kita ganti ke jenis saja karena dia punya serangan tipe ice yang dengan mudah mengalahkannya. Scratch. Oh, speed boss. Speed boost. Tapi tidak akan berguna di sini. Oke, mungkin akan berguna sedikit. Looks life, please bunuh dia langsung. Kalau tidak, kau akan ku box. Oke. Rata jenis bintang baru. Dan Nicki Minaj naik ke level 22. Dress tops. Kenapa kita tidak punya bite saat kita membutuhkannya? Sekarang kita tidak bisa menyerang.
sangat tipe gua kecuali dengan Minaj yang punya Nightshade. Others no? Tuh, Baskop kalau gak salah bisa dipakai memang. Terus jangan trade, pokoknya gak ada skill lagi pasti. Dan satu Pokemon lagi, Swallow. No, gak akan Nicki Minaj menghabisi sih. Oh, tuh Swallow adalah yang tipe poison. Aku selalu kebalik antara Swallow dan Hello gitu. Yang tipe flying, kira tadi dia adalah Hello gitu, flying. Swallow, Dorot. Oh, ini serangan tipe ground, kayaknya gak ada. Gak ada. Double kick. Oke, okay, lumayan. Oh, net reference. Body slam. Yay. Oke, okay, I'll share. kita seperti penjahat sebenarnya. Will each take a fossil? No being greedy. Aku tidak greedy. Oh, tentu saja kita akan memilih the Lord Helix. Lord Helix. You. Oke, okay, bye. Gak akan aku keluar dari sini. Oke, okay, aku ingin menangkap satu Pokemon sebelum akhir episode ini. Semoga bisa nangkap Pokemon dari keempat. Moon keluar dan kita bisa menghindari ini. Yang akan mempelajari Mega Kick dan Mega Punch. Aku pengen ke Cerulean City dulu sebelum... Oh, tunggu, mana jalannya? Mau beli Pokeball dulu sebentar. Kita akan menangkap satu Pokemon sebelum mengakhiri episode 3. Berikan aku Pokeball, berikan aku Pokeball. Oh, kita bisa beli Super Potion sekarang. Nah, nanti aja. Kita punya cukup potion sekarang untuk sementara. Pokemon kita sudah berada di level yang cukup untuk makan Misty nanti. Oke, rute 4. Kita bisa menangkap Pokemon di sini dan... Pokemon pertama. Oh. Jinx di depan. Oh, bukan. Jinx adalah Pokemon yang jago menangkap Pokemon. Pokemon. Dia bisa menidurkan Pokemon misalnya dengan ciuman mematikannya. Oke, okay, Pokemon pertama yang kita tangkap di rute 4 adalah Vibrava. Oke, okay, kita punya tipe Dragon paling enggak. Oh, kakiku kesemutan. Oh. Lovely Kiss, tidurkan dia. Dan Lick, tidak akan membunuhnya kan? Oke. Nama. Lick lagi. Dan dia mesti tertidur dengan nyenyaknya. Saat dia tidur kita jilat-jilat. Dia punya Blight, oke, yang bagus banget. Kita waktu bisa nangkap dia. Kita punya serangan tipe Dark. Kemalahan Pokemon tipe Dark Souls. Please. Oh, Vibrava punya Lovely Kiss, yes. The sense of Pokeball. Go! Up the place, please. 1, 2, 3. Then kita menang ke Vibrava. Vibrava, what's up? Dan dia kita beri nama, dia adalah capung naga dragon ball yang mirip capung adalah dragon ball yang mirip capung adalah dragon ball capung ya. Picoro cukup mirip capung. Piccolo bahasa Inggrisnya, tapi di Indonesia Picoro. Dan itulah akhir episode 3. Bentar. Supaya keren, kita akan menanti di depan PC. Sip. Kita akan ini akhir dari episode 3. Jangan lupa tinggalkan like, comment, dan subscribe untuk membantu Pika Squad Films agar bisa lebih berkembang. Jangan lupa
Saksikan juga playthrough Hector, Badge of Carnage yang memainkan sendiri. Ada juga Crash Team Racing yang memainkan bersama Zico, tapi belum diupload, akan kuupload sebentar nantinya. Ada juga nanti mungkin Ali akan memainkan antara Resident Evil 4 atau Digimon Rumble Arena 3. Dia masih bingung orangnya labil, tapi ya. Stay tuned terus di Pika Squad Films dan semoga hari ini menangkan. Bye. If I could fall into